Ya, saudara, ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan seni kuda kepang dan campur sari yang digelar kemarin di Pesanggrahan, tepatnya di depan rumah Marhen, di kediaman maksud kami Bapak Rindang Suroto kemarin, bahwa hari ini pihak Rindang Suroto mendatangi RSUD Cilacap terkait membantu kepada Sarno, salah satu warga Pesanggrahan yang dirawat di rumah sakit Cilacap ini, saudara. Bagaimana pertemuan antara Pak Rinto dengan direktur rumah sakit? Mari kita tanyakan kepada Pak Rindang Suroto, saudara. Maaf Pak, gimana negosiasi dengan pihak rumah sakit yang baru bergabung? Terima kasih Mas, kami sudah diterima oleh direktur rumah sakit Dr. Ikhlas mewakili teman-teman seniman pembangkit jagat dan ebek Mekar Wijaya Sari. Alhamdulillah respon rumah sakit sangat baik. Rencana hari ini akan dihitung total, nanti rumah sakit akan menghitung mana-mana yang bisa dibebaskan, dan saya juga telah dikoordinasikan dengan Basnas untuk bisa membantu saudara kita yang ada di rumah sakit. Terus langkah ke depan seperti apa ini? Setelah ini kami akan langsung ke rumah ke mana, ke Basnas. Kemudian setelah itu kami tadi via telepon dengan direktur kepala administrasi sudah sepakat seperti apa yang dikatakan oleh direktur rumah sakit yang baru 5 menit kami temui. Sambutannya tadi seperti apa dari sangat baik, sangat baik, sangat berterima kasih. Ada komunikasi yang baik antara warga masyarakat dengan rumah sakit. Beliau mengatakan kami akan bantu semampu kebijakan rumah sakit. Artinya kebijakan dari rumah sakit yang disampaikan ke Pak Rinto nantinya seperti apa ini? Beliau tadi mengatakan bahwa akan dihilangkan yang tidak melanggar aturan. Jadi semua yang tidak melanggar aturan, biaya itu akan dihilangkan. Harapannya apa nih? Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Umum, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para seniman, warga masyarakat yang telah peduli kemanusiaan dengan sahabat saya Sarno. Terima kasih. Dari depan RSUD Cilacap, Rudi Kreativitas TV memberitakan.